Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Pak Guru. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang pendidikan agama Buddha dan budi pekerti. Kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Pelajaran 1, keajaiban pencapaian penerangan sempurna. Tapi sebelumnya terimalah salam Buddhis, Sotiotu Namo Buddhaya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita buka bersama-sama dengan memanjatkan Parita Nama Karagata. Mari kita bersikap anjali bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swagato Bhagavata Dhammo Damang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawakasangku Sanggang Namami Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu Sadu Sadu. Terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke materi pertemuan 1, yaitu 5 mimpi pertapa Gotama, terlebih dahulu coba anak-anak atau kalian amati gambar berikut ini ya, gambar yang ada di sebelah kanan ini. Di situ ada gambar tiga anak, yaitu yang satu memegang piala, kemudian yang dua ada di kanan kirinya. Meta, Rama, dan Priyan adalah tiga siswa berprestasi di sekolahnya. Mereka memiliki kemampuan semua mata pelajaran. Selain itu, ketiganya adalah anak yang rajin dalam beribadah. Ketiganya memiliki pengalaman dalam mencapai prestasinya. Dalam mencapai prestasi tentunya tidak mudah. Nah, kalian anak-anak tentu memiliki cita-cita. Dalam mencapai cita-cita itu juga tidak mudah, membutuhkan proses yang sangat panjang sekali ya. Jadi belajar, kemudian sekolah ya, dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, S1. Apabila anak-anak memiliki cita-cita, itu harus digapai dengan usaha yang sangat keras sekali. Jadi tidak mudah di dalam mencapai cita-cita ataupun prestasi anak-anak. Sekarang dari cerita itu ya, cerita tadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan dari cerita tadi? Bahwa ketiganya memiliki kemampuan semua mata pelajaran. Diskusikan dengan orang tua kalian apa kesimpulan kalian, ceritakan kepada orang tua di rumah ya, karena ini masih masa pandemi, pembelajarannya secara daring dulu, tidak boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka atau bertemu langsung. Setelah kalian diskusi dengan orang tua kalian, apa yang dapat kalian simpulkan dari mengamati gambar ini ya, mengamati gambar itu ditulis di buku tulis, kemudian hasilnya nanti
foto, terus kemudian dikirim melalui link yang dikirim ke guru. Jadi anak-anak nanti kirim tugasnya melalui link yang dibagikan oleh guru ya. Nah, ini ada gambar, ada dua gambar lagi. Coba kalian amati kembali. Meta, Rama, dan Brian dalam mencapai prestasi belajar tidak dengan tiba-tiba. Ketiganya berprestasi karena rajin belajar, mengatur waktu dengan baik, dan tetap memperhatikan lingkungannya. Selain itu, mereka juga rajin membantu ayah dan ibu, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Mereka tetap merawat dirinya sehingga selalu sehat. Nah, jadi di dalam kita menggapai cita-cita untuk mencapai prestasi, itu harus belajar dengan giat. Tidak ujuk-ujuk kita menjadi pintar, tidak ujuk-ujuk kita menjadi sukses. Itu tidak, membutuhkan proses. Nah, selain dalam kita berusaha untuk mencapai prestasi atau mencapai cita-cita itu, tidak lupa kita juga harus membantu orang tua, membantu ayah, membantu ibu, juga membantu masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Setelah kalian mendengarkan cerita ini atau membaca juga mengamati cerita ini, yang dapat kalian simpulkan apa? Nah, itu coba kalian diskusikan kembali kepada orang tua kalian. Setelah itu kesimpulannya ditulis di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Pak Guru. Ini kita memasuki materi pada pagi hari ini, yaitu tentang 5 mimpi Pertapa Gotama. Pertapa Gotama meninggalkan pertapaan penyiksaan diri. Seperti gambar itu hanya ilustrasi ya. Gambar itu hanya ilustrasi. Setelah Pangeran Siddhartha menyelesaikan praktek penyiksaan diri di bulan Waisaka antara bulan April sampai dengan Mei, Pangeran Siddhartha berpikir, meskipun aku telah berusaha sungguh-sungguh dengan cara penyiksaan diri, aku tetap tidak mencapai penerangan sempurna. Aku belum menembus kebuddhaan. Mungkin ada cara lain untuk mempraktikkan jalan lain untuk mencapai pencerahan sempurna, untuk menembus kebuddhaan. Nah, ketika waktu itu Pangeran Siddhartha setelah berpraktek meditasi penyiksaan diri, tetapi beliau belum bisa mencapai peran sempurna. Pangeran Siddhartha melakukan pertapaan penyiksaan diri sangat lama sekali. Di situ diceritakan, yaitu di bulan Waisaka, itu antara bulan April sampai dengan bulan Mei, Pangeran Siddhartha melakukan praktek penyiksaan diri, meditasi penyiksaan diri dengan tidak makan dan minum. Nah, itu ada lagunya, yaitu 6 tahun sengsara. Ya. Jadi Pangeran Siddhartha bertapa menyiksa diri selama 6 tahun samsara. Setelah beliau mempraktekkan pertapaan penyiksaan diri dan belum mencapai penerangan sempurna, akhirnya beliau berpikir, mungkin ada cara lain. Mungkin ada jalan lain untuk mencapai penerangan sempurna dan menembus kebuddhaan. Kemudian beliau teringat waktu masih kecil. Nah, seperti gambar di samping ini, gambar Pangeran Siddhartha masih kecil. Kalau kalian ingat, pada waktu itu Pangeran Siddhartha ini bermeditasi di bawah pohon jambu pada saat perayaan membajak sawah. Pangeran Siddhartha yang masih kecil ini sudah bisa menembus jhana pertama. Pangeran Siddhartha ingat waktu masih kecil, oh, dulu saya pernah bermeditasi mencapai jhana pertama. Objeknya apa?
melalui objek anapanasati, keluar masuk nafas. Beliau teringat, beliau duduk di bawah keteduhan pohon jambu. Bahasa Latinnya pohon jambu itu Eugenia Jambulana, ya. Sewaktu upacara pembajakan sawah, ingat Pangeran Siddhartha. Kemudian Pangeran Siddhartha menyadari bahwa praktek jhana pertama melalui meditasi anapanasati pasti merupakan jalan yang benar. Tetapi karena kondisi tubuh beliau tidak mendukung, karena bertapa menyiksa diri tadi, tidak makan, tidak minum, sampai kurus kering, Pangeran Siddhartha sadar dengan kondisi yang tidak mendukung seperti itu, dia tidak akan bisa berkonsentrasi. Coba anak-anak, coba kalian kalau misalkan lagi lapar, disuruh belajar, tentu konsentrasinya ini pasti akan selalu ingat makanan, tidak bisa mengikuti pelajaran. Jadi sebelum kalian mengikuti pelajaran secara online seperti terlebih dahulu agar tidak lapar, karena kalau lapar nanti konsentrasinya hilang, akan sulit sekali memahami pelajaran. Kembali lagi ke Pangeran Siddhartha, dia kemudian memutuskan untuk makan makanan yang padat dan kasar seperti nasi untuk memulihkan dan menyegarkan tubuh. Jadi Pangeran Siddhartha sadar dengan kondisi saya yang seperti ini, yang kurus, kering, lapar, karena tidak makan selama berbulan-bulan, tentu akan sulit sekali untuk konsentrasi. Akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan untuk makan nasi. Beliau sadar bahwa pemulihan kondisi tubuhnya saat ini sangat penting. Beliau menyadari bahwa pemulihan kondisi tubuh saat ini sangat penting sekali sebelum berusaha mencapai jhana melalui meditasi konsentrasi anapanasati atau keluar masuknya nafas. Seperti masa sekarang ini anak-anak, bahwa sekarang ini masa pandemi COVID-19, anak-anak harus menjaga diri, menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Makan makanan yang bergizi. Kemudian memakai masker, menjaga jarak, terus menghindari kerumunan, jangan bermain dengan berkelompok, hanya teman dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, kalau tidak sangat penting tidak usah keluar rumah. Kalaupun keluar rumah atau bepergian, itu harus benar-benar menjaga diri. Karena sekarang ini berbeda, masa sekarang ini berbeda dengan masa-masa yang lalu. Masa sekarang ini masih masa pandemi COVID-19. Jadi kita harus pandai untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, jangan lupa makan makanan yang bergizi, makan teratur. Pasti nanti kekuatan tubuh kita, imun tubuh kita pasti akan kembali lagi ke materi. Pada saat Pangeran Siddhartha sadar bahwa untuk memulihkan tubuhnya ini butuh makan nasi, beliau kemudian makan nasi. Ketika makan nasi, kejadian tersebut dilihat oleh 5 orang pertapa, 5 teman seperjuangan dalam melakukan pertapaan menyiksa diri. Terus kemudian 5 orang pertapa tadi berpikir, beranggapan bahwa pertapa Gotama telah putus asa. Jadi 5 pertapa yang menjadi teman beliau pada saat melakukan pertapaan menyiksa diri,
melihat Pangeran Sujata makan nasi, lima orang pertapa tadi berpikir bahwa Pangeran Sujata itu sudah putus asa, sudah malas berlatih. Setelah berpikir seperti itu, lima pertapa tadi meninggalkan pertapa Gotama sendirian, kemudian menuju ke Taman Nusa di Sipata. Di Pangeran Sujata ditinggal di hutan sendirian karena mereka beranggapan bahwa Pangeran Sujata sudah malas, sudah putus asa karena belum mencapai pencerahan. Ketika kelima pertapa meninggalkannya, pertapa Gotama hidup sendiri. Jadi awalnya berenam, kemudian yang lima berpikir bahwa Pangeran Sidarta sudah putus asa, akhirnya meninggalkan beliau. Pertapa Gotama akhirnya menyendiri. Nah, pada saat menyendiri inilah beliau mengalami kemajuan yang luar biasa dalam konsentrasi. Setelah lima hari hidup dalam kesunyian, tepatnya pada tanggal 14 di bulan Waisak, beliau bermimpi tentang lima hal. Nah, jadi setelah lima hari, pada saat Pangeran Sidarta ini hidup sendirian dalam kesunyian, hutan sendirian, tepat pada tanggal 14 bulan Waisak, beliau bermimpi tentang lima hal. Apa itu lima hal? Yang pertama, beliau bermimpi tertidur di atas permukaan tanah dengan pegunungan Himalaya sebagai bantalnya. Tangan kirinya di Samudra Timur, tangan kanannya di Samudra Barat, dan kedua kakinya di Samudra Selatan. Itu mimpi Pangeran Sidarta yang pertama. Jadi pada saat mimpi yang pertama ini, Pangeran Sidarta merasa bahwa beliau tidur, tapi tidurnya pegunungan Himalaya itu jadi bantalnya. Jadi bukan hanya gunung-gunung kecil, pada masa itu pegunungan Himalaya merupakan pegunungan yang terbesar di dunia. Pangeran Sidarta bermimpi bahwa pegunungan Himalaya itu menjadi bantal beliau. Terus kemudian pada saat tidur, tangan kirinya berada di Samudra Timur, jadi terlihat sangat panjang sekali. Tangan kanannya di Samudra Barat, dan kedua kakinya di Samudra Selatan. Jadi mimpi Pangeran Sidarta ini seperti orang terlentang seperti ini, ya, orang terlentang. Tapi bantal itu pegunungan Himalaya. Jadi merasa mimpinya, mimpi Pangeran Sidarta, beliau merasa menjadi sangat besar sekali. Terus mimpi yang kedua apa? Mimpi yang kedua, sejenis rumput yang disebut tiria dengan tangkai merah berukuran sebuah gandar sapi muncul dari pusarnya. Dan sewaktu beliau melihat, rumput tersebut tumbuh tinggi dan lebih tinggi hingga mencapai langit angkasa luas 1000 yojana ke atas dan diam di sana. Nah, mimpi yang kedua ini, Pangeran Sidarta melihat bahwa pada saat tertidur tadi, tiba-tiba muncul sejenis rumput di pusarnya. Rumput itu semakin tinggi sampai ke angkasa. Itu mimpi yang kedua. Kemudian mimpi yang ketiga, sekumpulan ulat berbadan putih dan kepala hitam perlahan-lahan merayap ke atas kakinya,
menutupi dari ujung kaki hingga ke lututnya. Itu mimpi yang ketiga. Bahwa mimpi beliau merasa ada sekumpulan lalat. Tetapi lalat ini berbadan putih, kepalanya hitam. Perlahan-lahan merayap ke atas kakinya, menutup dari ujung kaki hingga ke lutut. Itu mimpi pertapa Gotama yang ketiga. Kemudian mimpi yang keempat. Empat jenis burung berwarna biru, keemasan, merah, dan abu-abu terbang datang dari empat penjuru dan sewaktu mereka turun dan berdiri di atas kedua kakinya. Semua burung-burung itu berubah menjadi putih. Jadi mimpi Pangeran Siddhartha yang keempat, beliau melihat empat jenis burung berwarna biru, keemasan, merah, dan abu-abu. Itu terbang datang dari empat penjuru, dari arah timur, dari arah selatan, arah barat, dan utara. Terbang. Setelah terbang, mereka turun dan berdiri di atas kedua kaki Pangeran Siddhartha. Setelah sampai di kedua kaki Pangeran Siddhartha, semua burung-burung itu berubah menjadi putih. Nah, itu mimpi pertapa Gotama yang keempat. Kemudian mimpi pertapa Gotama yang kelima. Pangeran Siddhartha berjalan ke sana kemari di tumpukan kotoran setinggi gunung tanpa menjadi kotor. Nah, ini merupakan mimpi Pangeran Siddhartha yang terakhir atau yang kelima. Pangeran Siddhartha bermimpi berjalan. Akan tetapi jalannya bukan di jalan, tetapi jalannya di atas kotoran setinggi gunung tanpa menjadi kotor. Jadi meskipun Pangeran Siddhartha berjalan di atas kotoran, itu kaki beliau tidak kotor. Itu mimpi yang kelima. Setelah mimpi yang kelima itu, Pangeran Siddhartha kemudian terbangun. Kemudian menafsirkan sendiri mimpinya. Dan membuat sebuah kesimpulan bahwa pasti saat ini aku akan mencapai kebuddhaan. Atau hari ini juga pasti aku akan mencapai penerangan sempurna atau kebuddhaan. Itu lima mimpi pertapa Gotama. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa setiap bodhisatwa dari sama Sambuddha yang lampau itu pasti akan mempunyai mimpi ketika akan mencapai penerangan sempurna. Seperti Pangeran Siddhartha ini. Pangeran Siddhartha seorang bodhisatwa yang akan mencapai penerangan sempurna. Dan pada saat beliau akan mencapai penerangan sempurna, beliau bermimpi. Mimpi tentang lima hal tadi. Setelah kalian membaca kisah tentang lima mimpi pertapa Gotama tadi, kiranya dapat diambil hikmahnya dan makna yang sangat dalam. Coba ceritakan makna dari cerita tersebut. Nah, jadi coba kalian perhatikan mimpi dari Bodhisatwa Siddhartha Gotama tadi. Ada lima mimpi tadi. Jadi setelah kalian membaca dan mendengarkan lima mimpi pertapa Gotama, kiranya kalian dapat mengambil hikmah dan makna yang sangat dalam. Nah, sekarang tugas kalian, coba kalian tulis di buku tulis arti atau makna dari mimpi pertapa Gotama tadi. Nah, Pak Guru ingin tahu, jadi apa yang dapat kalian ambil atau kalian ambil hikmahnya dan makna dari mimpi tadi, coba kalian tuliskan di buku tulis. Ada lima mimpi.
kalian tulis, nanti kirimkan ke Pak Guru ya. Jadi Pak Guru ingin tahu kalian mengambil hikmah dan makna dari mimpi itu seperti apa. Coba kalian tulis ya. Sekarang kita merefleksi. Setelah kalian selesai melaksanakan pembelajaran pada pelajaran 1, tulislah pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang kamu miliki. Jadi setelah kalian belajar tentang 5 mimpi pertapa Gotama tadi, pengetahuan baru apa yang kalian dapatkan? Kemudian yang kedua, keterampilan baru apa yang kalian miliki? Kemudian yang ketiga, perkembangan sikap yang kalian miliki itu apa? Nah, jadi ada 3 diskusi dengan orang tua kalian ya. Yang pertama, setelah kalian mengamati gambar tadi, yang pertama, gambar 3 anak, ada yang membawa piala, itu kalian amati kemudian diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana cara mencapai prestasi atau mencapai cita-cita. Kemudian diskusi yang kedua, hikmah dan makna apa yang bisa kalian ambil dari kisah tentang 5 mimpi pertapa Gotama. Kemudian diskusi yang ketiga, pengetahuan baru apa yang kalian miliki, kemudian keterampilan apa yang kalian miliki, kemudian yang ketiga, perkembangan sikap mental apa yang kalian miliki. Jadi ada 3 bahan diskusi yang kalian diskusikan dengan orang tua kalian. Baik anak-anak, sementara kita cukup sampai di situ dulu. Apabila nanti masih banyak yang belum jelas atau kurang jelas, bisa ditanyakan dengan Pak Guru melalui WA Group ya. Marilah pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan memanjatkan nama Karagata. Mari bersikap Anjali bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swagato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, Pak Guru selalu mengingatkan, laksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi keluar rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan tetaplah bahagia. Cukup sekian. Sabbi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.